dari data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Aceh Tamiang sebanyak 22.463 warga yang belum memiliki KTP. 21.000 lebih diantaranya sama sekali belum melakukan pemindahan data, sementara lebih dari 1.000 warga masih menunggu proses pencetakan iKTP. Pemerintah pun menjemput bola mendatangi rumah warga agar proses perekaman data selesai hingga batas waktu yang ditentukan. Di Kecamatan Indramayu, sejumlah alat perekam data kependudukan rusak dan belum diganti, sehingga seluruh aktivitas pembuatan iKTP terhenti. Pihak kecamatan memberikan solusi dengan mengarahkan masyarakat yang ingin membuat iKTP agar mendatangi kantor kecamatan lainnya. Namun selain kantor kecamatan Indramayu, kerusakan serupa juga terjadi di kantor kecamatan lainnya, seperti Pasukan dan Lohbenan. Warga kecewa lantaran sudah hampir 2 tahun menanti iKTP mereka. 2 tahun yang lalu, sampai saat ini jadi 12 tahun, belum jadi. Apa ada? Kalau ngambil datanya, nggak ada data perekamannya. Zero ngajukan permohonan baru lagi. Alatnya rusak di mana? Ya nggak tahu, dia bilang sekarang lagi rusak. Alatnya? Alatnya. Kasih buat kamu kemana? Ya mau ngambil itu dari kelurahan, permohonan baru lagi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indramayu Jawa Barat terus berupaya mengejar paket perekaman data elektronik KTP. Hingga kini lebih dari 160.000 warga Indramayu belum merekam data untuk Tim Liputan Metro TV. Ya, sehubungan dengan permasalahan iKTP ini, pemirsa, ada 24.000 warga Jombang, Jawa Timur yang harus antre karena masih banyaknya permasalahan dalam perekaman data iKTP. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami sudah dari Mana Tenaya, Kepala Langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Beri bagaimana antrean warga yang sempat terjadi di Jombang saat ini. Cek KTP, Ja. Ya, Elvita, ada sekitar 4 titik yang terjadi penumpukan warga untuk pengurus iKTP yang ada di Kabupaten Jombang. Dan 4 titik ini diantaranya di Kecamatan Moro, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Peloso, dan juga Kecamatan Perak. Dan memang 4 titik ini merupakan pusat pengurusan iKTP bagi warga Kabupaten Jombang yang harus melayani untuk sekitar warga di 21 kecamatan. Dan di Kecamatan Mojoagung sendiri, kami masih memantau tadi pagi antrian warga sudah terjadi sejak pukul 5 pagi. Padahal loket antrian untuk pengurusan iKTP baru dibuka pada pukul 8 pagi. Dan akibat hal ini, banyak warga yang kemudian terpaksa harus... Apaan sih, Cung? Nggak butuh. ...tercantum dalam papan pengumuman pengurusan iKTP karena mereka tidak terdaftar ataupun tidak tertangani oleh para petugas yang ada di sana. Dan mereka padahal sudah mendaftar sebanyak 4 kali sebelumnya. Dan sementara di Kecamatan Ngoro, kami juga sempat melihat adanya antrian di beberapa hari lalu. Bahkan ada sekitar 50 warga yang terpaksa harus menginap di kantor Kecamatan Ngoro untuk mengurus iKTP. Mereka tidur di depan teras sambil membawa berkas-berkas yang mereka butuhkan untuk mengurus iKTP. Namun sebagian dari mereka juga ada yang tidak tidur seperti itu karena takut bahwa nomor antriannya akan diambil oleh orang lain. Dan warga-warga yang mengantri di Kecamatan Ngoro ini rata-rata berasal dari 5 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Ngoro, Gudo, Bareng, Wonosalam, hingga Kecamatan Bojowarno. Dan sekitar 60% dari warga ini adalah warga yang ingin mengurus KTP, dan sisanya adalah warga yang ingin mengurus kartu keluarga dan juga berkas-berkas lainnya. Dan antrian atau membudaknya warga yang ada di Kecamatan Ngoro ini disebabkan karena adanya pembatasan layanan bagian warga, yaitu untuk warga yang ingin mengurus iKTP hanya dibatasi 40 warga saja per hari, sementara untuk warga yang ingin mengurus iKTP untuk mengurus KK maksud kami ada 30 warga saja, sehingga adanya pembatasan ini membuat antrian di Kecamatan Ngoro ini semakin membludak. Dan juga antrian ini disebabkan karena memang pengurusan iKTP di Kabupaten Jombang ini hanya bersifat regional, artinya hanya ada 4 titik yang digunakan untuk mengurusi 21 kecamatan, sehingga satu titik di Kabupaten Jombang ini harus melayani warga di 5 kecamatan. Akibatnya warga harus menunggu hingga 2 bulan untuk menunggu iKTP selesai. Aduh, Bapak di Andang. Elvita. Ya, beri lalu kendala apa saja yang menjadi penyebab membludaknya antrean warga? Membludaknya antrean warga untuk mengurus iKTP ini salah satunya disebabkan oleh fasilitas atau alat perekaman data iKTP yang minim, dan menurut data dari inventarisasi
dari Dukcapil Kabupaten Jombang ini hanya ada 6 alat yang digunakan untuk melayani ngapain ja bagi 24.000 warga di Kabupaten Jombang. Sebagaipun diantara ja dadah ja ja dadah ja 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 dadah 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 ja dadah 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 ja dadah 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 dadah.